Good morning, everyone. How are you today? Fine, great, wonderful, awesome. Okay. Have you got breakfast? Yes, miss. Yes, miss. Good. Yes. I hope so. Good. You must have breakfast so you can concentrate, supaya bisa konsentrasi. Are you ready to study now, kids? Yes. Okay, good. If you're ready to study, let us pray together. Father, in the name of Jesus Christ, today we thank you very much because you always love us, because you always bless us and always accompany us. Lord, we want to study now. Please guide us with your Holy Spirit in our heart so we can understand the lesson and we can do in our daily life. Lord, please bless our teacher, our parents, our friends. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Okay, let's listen to the song first. Kita dengar lagu dulu ya. So please mute your audio ya. Who remember the story of last week? Siapa yang ingat cerita minggu lalu? Kita sampai di mana ceritanya? Siapa yang masih ingat? Kemarin kita udah, Miss udah ceritakan sampai akhirnya Yakub dan Esau berteman dengan baik. Esau membawa 4.000 orang. 400 ya, bagus. Esau membawa 400 orang pasukannya untuk menemui Yakub. Ya, oke, kita akan lanjut ceritanya. Listen carefully, dengarkan baik-baik. Esau membawa 400 pasukannya untuk bertemu dengan Yakub. Lalu apa yang terjadi? Yakub ketakutan. Dia sangat sesak hati, dia sangat takut. Kenapa? Karena dia berpikir abang-abangnya akan datang untuk membunuh dia, membunuh istrinya, membunuh anak-anaknya, dan membunuh semua hewan-hewannya. Dia menjadi sangat takut. Yakub menjadi sangat takut. Aduh, Yakub tidak tahu harus berbuat apa. Kemudian Yakub berdoa kepada Tuhan. Apa kata Yakub? Katanya begini, "Ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini, sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberang sungai Yordan ini. Tetapi sekarang telah menjadi dua pasukan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut yang karena banyaknya tidak dapat dihitung." Ya. Kemudian Yakub dia berpikir begini, "Waduh. Saya harus berikan persembahan kepada abang saya supaya hatinya tidak marah lagi." Yakub mengirimkan persembahan. Apa persembahan yang dikirim oleh Yakub? Ya, kemudian Yakub mengambil 200 kambing betina dan 20 kambing jantan
200 domba betina dan 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Diserahkan kepada abangnya melalui budak-budak yang diutusnya. Budak-budak itu pembantu-pembantunya ya. Oke. Jadi utusannya ini membawa persembahan yang disediakan oleh Yakub. Lalu kata Yakub, nanti kalau abangku tanya, ini untuk siapa? Bilang ya, ini dari Yakub, persembahan untuk tuanku Esau. Katanya begitu ya. Kemudian datanglah utusan-utusan itu, lalu ketemu dengan si Esau. Lalu Esau tanya, ini punya siapa? Untuk siapa? Mau kemana kalian? Lalu utusan itu berkata, ini punya hambamu Yakub tuanku, ini pemberian Yakub. Ya, akhirnya Yakub dia melihat sudah dekat ini 400 orang. Ya, abang-abangnya sudah dekat. Dia menjadi takut lagi. Tadi persembahan sudah diberikan, lembu-lembu, sapi, diberikan keledai, diberikan domba, unta, kambing, semua sudah diberikan. Tetapi dia merasa, aduh, abangku sudah mau dekat. Lalu dia membagi dua pasukan. Ya, dibilangnya sama budak-budak, sudah kita akan bagi nih hewan-hewan, kita akan bagi dua, semuanya kita akan atur jaraknya, kalian jalan duluan, ya. Pikir si Yakub begini, nanti kalau abangku menyerang pasukan yang pertama, pasukan yang kedua bisa lolos, bisa melarikan diri. Gitulah yang ada di pikiran si Yakub. Kemudian, ya, Yakub menyeberangkan pasukan yang pertama. Sudah ada jaraknya, ya, sudah ada jaraknya cukup jauh, lalu diseberangkannya lah pasukan yang kedua, ya, dibagi dua hewan-hewan itu, ya, kemudian anak-anaknya dibagi juga, ya, Yakub membawa istrinya dua orang, Lea dan Rahel, lalu Yakub juga membawa budak-budak Lea dan budak Rahel, yaitu Bilha dan Zilpa, ya, dari Lea sudah lahir 6 orang anak. Dari Rahel sudah lahir 1 orang anak. Dari Zilpa lahir 2 orang anak. Dari Bilha lahir 2 orang anak. Jadi semua anak Yakub yang diseberangkan itu berjumlah 11 orang. Ya. Setelah diseberangkan semua melewati sungai ini, lalu si Yakub sendirian bermalam dia di situ. Yang lain sudah diseberangkannya, dia bermalam di sungai ini, ya, Sungai Yabok namanya. Dia bermalam, dia takut sekali. Dia tidak mau menemui Esau, dia tidak mau, karena apa? Jangan-jangan abangnya akan membunuh dia. Jangan-jangan abangnya masih marah sama dia. Lalu dia berdoa ya kepada Tuhan, ya. Pada saat itu Alkitab mencatat Yakub bergumul dengan Allah, Yakub bergulat dengan Allah, ya. Kemudian Yakub menang, ya. Yakub menang, ya. Lalu Yakub berkata, "Berkatilah dulu aku, jangan pergi, berkati aku." Lalu Tuhan berkata, "Siapa namamu?" "Yakub," kata Yakub. "Sekarang namamu tidak lagi disebut Yakub, tapi Israel." Itulah namamu Israel, artinya pahlawan Allah, ya. Jadi namamu mulai saat ini adalah Israel. Karena Yakub sangat bersikeras sekali, dia mau supaya dia tetap bersama-sama dengan Tuhan bergulat, ya. Akhirnya Tuhan melihat, "Lepaskanlah aku," kata Tuhan seperti itu, ya. Karena sudah fajar pagi sudah mulai datang. Tapi Yakub tidak mau, akhirnya Tuhan memegang pangkal paha Yakub, akhirnya Yakub menjadi pincang, ya. Sejak saat itu
Yakub menjadi orang pemberani karena Tuhan sudah memberkati dia. Ya, Yakub sudah menang bergumul melawan Allah dan melawan manusia. Ya, Yakub sudah menang dari ketakutan hatinya. Yakub sudah menang dari segala kesesakan hatinya. Ya, dia waktu itu dia paling belakang. Yang lain udah disuruhnya duluan. Sekarang Yakub menjadi dia maju duluan, ya. Dia maju duluan untuk menjumpai abangnya si Esau. Tadi dia yang pertama sekali ketakutan, saking takutnya enggak mau dia di depan, di belakang dia, ya. Tetapi sekarang setelah Tuhan memberkati dia, setelah namanya berganti jadi Israel, Tuhan membuat hati Yakub menjadi seorang yang pemberani. Dan Tuhan menjamah, Tuhan mengubah hati Esau. Supaya Esau dapat memaafkan Yakub. Ya, kemudian Yakub berjalan di depan. Sekarang dia sudah di depan. Tadi di belakang, sekarang sudah di depan. Waktu dia mau menemui Esau, setiap dia mau menemui abangnya, dia sujud ke tanah 7 kali. Ya, dia sujud ke tanah 7 kali. Sampailah ia kepada Esau. Jumpa mereka. Ya, setelah jumpa apa yang terjadi? Esau berlari mendapatkan Yakub. Aduh, mereka saling berpelukan. Mereka nangis. Esau mencium Yakub, ya, dia memegang leher Yakub, dia pegang pundak Yakub. Kemudian Yakub menangis, ya, kata Yakub, Tuanku Esau melihat wajahmu seperti melihat wajah Allah, katanya begitu. Karena Esau mau memaafkan adiknya yang dulu telah mencuri hak kesulungannya. Adiknya dulu yang dulu telah membohongi papanya. Esau memaafkan adiknya Yakub. Sudah 20 tahun berpisah, Esau rindu kepada Yakub. Begitu juga Yakub rindu kepada Esau. Mereka saling memaafkan, saling berpelukan, nangis satu sama lain. Indah sekali, ya. Seperti ini, Esau bertanya, siapa ini? Lalu Yakub berkata, siapa anak-anak ini? Kata Esau. Lalu Yakub bilang, ini adalah anak-anak yang diberikan oleh Tuhan kepadaku. Majulah Lea beserta anaknya sujud menyembah. Majulah Rahel beserta anaknya sujud menyembah. Majulah Bilha beserta anaknya sujud menyembah. Majulah Zilpa beserta anaknya sujud menyembah. Lalu kata abangnya begini, sekarang saya akan mengiring kamu untuk pergi ke tanah Seir. Ya, mereka sudah sampai ini di tanah Kanaan, daerah Seir. Lalu Yakub bilang, tidak Tuanku Esau, kami akan pergi berjalan mengikuti langkah hewan. Nanti kalau diburu-buru ini hewannya bisa mati, ya. Jadi kami akan berjalan. Kalau begitu saya akan memberikan pendamping. Orang-orang saya supaya mendampingi kamu sampai ke tanah Seir. Tidak, jangan tuanku, jangan, katanya. Kami akan berjalan mengikuti langkah-langkah hewan ini. Karena masih ada hewan yang menyusui. Nanti kalau diburu satu hari, hewan-hewan ini bisa mati. Oke, kalau begitu adikku. Akhirnya pulanglah Esau ke tanah Seir. Tetapi si Yakub berjalan, ya, mengikuti langkah anak-anak yang masih lambat-lambat, ada hewan yang menyusui yang masih harus tidak boleh dikejar-kejar, harus berteduh dulu. Kalau hewannya capek, anak-anaknya capek, harus berteduh dulu, ya. Akhirnya si Yakub tiba di Sukot, ya, Sukot. Akhirnya Yakub tiba di Sukot. Dia membeli di sana tanah, ya, di Sikem. Dia tinggal di sana. Lalu tidak lupa dia membuat rumahnya dan juga gubuk-gubuk untuk hewan-hewan ternaknya. Dan juga tidak lupa Yakub membangun sebuah mezbah. Mezbah itu adalah tempat untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan.
Yakub senang sekali bahwa Tuhan sudah menolongnya, bahwa Tuhan sudah memberikan kepadanya keberanian untuk menjumpai kakaknya, dan bahwa Tuhan sudah menjamah hati Esau abangnya supaya mau memaafkan Yakub, sehingga Yakub bisa pulang ke negeri kelahirannya, ke kampung halamannya di tanah Kanaan. Dan tidak lupa dia bersyukur kepada Tuhan, dia mendirikan sebuah mezbah dan di sana dia membakar korban persembahan, mengucap syukur kepada Tuhan sudah membawanya kembali dari rumah pamannya Laban di tanah Aram Mesopotamia. Oke, ceritanya selesai sampai di sini. Any question? Kalau tidak ada pertanyaan, Miss yang bertanya ya. Ada, Miss. Oh, Sion ada pertanyaan, apa Sion? Di mana si Yakub minggu depan ada topik baru lagi, Miss? Ada. Hari ini cerita Yakub sudah selesai. Hari Rabu minggu depan apa ceritanya, Miss? Hari Rabu minggu depan libur. Rabu minggu depan, Miss. Tunggu ya, biar Miss lihat apa ceritanya minggu depan. Si Sion semangat kali nih. Cerita tentang sebentar ya, Sion. Minggu depan tentang Zakheus. Ya. Miss akan lanjut dulu penjelasannya, ya. Dengarkan. Esau mau berdamai dengan Yakub karena Tuhan yang menjamah hati Esau. Dan Yakub percaya kepada janji Tuhan. Tuhan bilang kepada Yakub, "Yakub, pulanglah ke tanah Kanaan, pulanglah kepada keluargamu, pulanglah ke rumah orang tuamu, ya. Kemudian Tuhan akan menyertai kamu," kata Tuhan kepada Yakub. Lalu Yakub berani pulang, tapi di tengah jalan ketakutan karena abangnya si Esau datang membawa pasukan 400 orang. Ya, 400 orang datang ketakutan, pikirnya mau dibunuh dia dan juga anak-anaknya, istri-istrinya dan juga ternak-ternaknya. Tapi dia berdoa, dia berseru kepada Tuhan, akhirnya Tuhan menolong si Yakub, memberikan keberanian kepada Yakub. Walaupun akhirnya dia pincang menemui abangnya, tapi dia sudah mengalahkan ketakutannya karena Tuhan memberikan keberanian. Pertanyaan pertama, apakah nama Yakub setelah dia bertemu dengan Tuhan? Tuhan memberikan apa? Israel yang berarti pahlawan Allah. Tunggu dulu. Memberani melawan. Ya. Sangat kuat. Iya, bagus. Semuanya pintar-pintar ya. Berarti Tuhan mengubah namanya, bukan lagi Yakub si penipu, tapi Israel pahlawan Allah. Bisa juga arti nama Israel itu adalah umat kepunyaan Tuhan. Itulah bangsa kesayangan ya, bangsa kesayangan Tuhan. Oke, dengarkan Miss. Tuhan Yesus mau berdamai dengan manusia. Si Esau mau berdamai dengan si Yakub, ya. Tuhan Yesus mau berdamai dengan manusia. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk berdamai dengan manusia? Dia mati di kayu salib. Ya, supaya bisa berdamai dengan manusia. Manusia ini sudah jatuh dalam dosa. Semuanya berdosa. Tidak ada lagi yang benar. Upah dosa adalah manusia harus mati. Tapi Tuhan tidak mau manusia mati. Tuhan harus berdamai dengan manusia. Bagaimana cara Tuhan berdamai dengan manusia? Tuhan menggantikan dirinya untuk menjadi korban
mati di kayu salib supaya bisa mendamaikan manusia. Menembus, ya, menembus dosa manusia, Miss. Iya, menebus dosa manusia sehingga manusia bisa kembali ke surga. Baik sekali Tuhan ini ya. Supaya dia berdamai dengan manusia, dia rela dicambuk, darahnya keluar, darahnya tumpah, ya. Daging-dagingnya bercabutan ini semua dicambuk oleh tentara Romawi semua. Wajahnya tidak dikenali lagi saking hebat. Kekuatannya hilang. Iya, tangannya dipaku, kakinya dipaku, kepalanya ditusuk pakai mahkota duri. Ya, duri yang besar-besar. Kemudian dicambuk lagi, lambungnya ditombak. Waduh, sedih sekali ya. Pakaiannya diambil dibuat sebagai undi, ya. Kemudian disiksa, ya, disiksa oleh kayu salib yang dijatuhkan. Iya, mengangkat salib yang berat sebesar seberat 60 diperkirakan 60 sampai 70 kilo. Salib itu harus dibawa naik ke bukit Golgota, menanjak, ya, naik ke bukit Golgota artinya tempat penyalipan. Atau bukit tengkorak, di sanalah disalibkan orang jahat. Tapi Tuhan Yesus bukan orang jahat. Dia berkata bahwa I'm the son of God. Aku ini adalah anak Allah. Tapi orang-orang lain tidak mau menerima bahwa Yesus anak Allah. Dibunuhnya dengan cara dicambuk, disiksa. 3 jam menderita di kayu salib. Lalu Yesus mati. Tapi setelah 3 hari bangkit, ya. Setelah 3 hari, ya, setelah mati di kayu salib, harus dikubur. Tidak boleh mayat bermalam di kayu salib itu. Harus diturunkan, lalu dimasukkan ke kuburannya. Zaman dahulu kuburannya, kuburan orang Israel bukan di tanah. Kalau orang Batak di tanah, di dalam dimasukkan tanah. Dimasukkan ke dalam gua. Iya, bagus. Dimasukkan ke dalam gua. Itu pakai kain. Ya, akhirnya pada hari ketiga dia bangkit, ya, Yesus bangkit dan 40 hari lagi masih bersama dengan murid-muridnya. Dia memberitahukan, I'm the way, akulah jalan, I'm the truth, akulah kebenaran, and I'm the life, akulah hidup, kata Tuhan Yesus. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan binasa, yang kekal untuk selama-lamanya, ya. Arputnya masih bersama. Ya, sudah naik ke surga dan suatu saat nanti dia akan datang. Tapi Yesus bilang, kamu jangan bersedih karena saya ke surga turun Roh Kudus. Roh Kudus itu di mana? Masuk ke dalam hati kita untuk memimpin kita, untuk membuat kita senang berdoa, membuat kita bisa berdamai dengan orang lain, membuat kita bisa mengasihi orang lain. Itu karena ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Waduh, indah sekali ya. Indah sekali kalau Tuhan ada dalam hati. Membuat kita mau berdamai dengan adik kita. Membuat kita mau mengasihi adik kita, abang kita, keluarga kita. Ya, membuat kita menjadi anak yang taat. Karena apa? Karena Tuhan sudah berdamai dengan manusia dan dia memberikan rohnya di hati kita. Ibu guru, Miss, gimana caranya supaya roh Tuhan ada di hati kita? Diminta, didoakan. Tuhan, hadirlah engkau, hadirlah rohmu yang kudus di hati saya ya Tuhan. Pimpinlah saya Tuhan. Begitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, please open your book page, Active 4. Apakah ada orang yang pernah menyakitimu? Menyakiti hatimu, mungkin itu orang tuamu, saudara atau teman. Tuhan Yesus ingin kamu mengampuni dan mengasihi mereka. Hidup damai dengan kamu mau mengampuni orang yang menyakiti itu berarti kamu juga sudah mau hidup damai dengan sesamamu. Di samping itu kamu pun akan merasa lega dan terbebas dari beban yang kamu rasakan. Good, thank you. Oke. Okay.
So your pointed finger, tunjukkan dari telunjuknya. Ada orang yang pernah menyakiti hati kamu, siapa? Sapir, siapa Sapir? Apakah tua, saudara, teman, siapa? Adik dan kakak. Adik dan kakak menyakiti hati kamu? Mm-mm. Apa yang mereka lakukan? What did they do to you? They say I am pig, but they already say sorry to me. Oh, it's not good if they said to you, if they said to you, you are pig. You are not pig, you are a human boy, handsome boy, right? And what do you do? Apa yang kamu lakukan? Do you forgive them? Apakah kamu mengampuni mereka? Yes, I forgive them. And how do you feel after you forgive your sister? I feel happy again. Happy again. And you can play with your sister again. Right? Yes, good. Ya, Benita, siapa yang pernah menyakiti hatimu? Who hurt your feeling? Siapa? Sister. What did your sister do? He hit me. Hit you? 28 in one days dalam satu hari. Yes, miss. Wow. And what do you do? I'm only forgive him. And tell to your mom dan kasih tahu sama mamanya bahwa mereka suka mukul gitu. Yes, miss, but I can forgive him. You forgive your sister. And yes. Do they repeat again what they do? Apakah mereka mengulangi lagi apa yang mereka lakukan? Masih tumbuk, masih pukul lagi, hit you? Sometimes. Because 3 years old. Say to your sister, it's not good if your sister hit you, ya. Enggak bagus, harus dikasih tahu. Kalau kakaknya tidak mau tahu, ya harus dikasih tahu sama mamanya, ya. Sama papanya supaya dinasihati. Karena kan kalau keluarga yang saling hidup damai, rukun, itu Tuhan sangat suka sekali, ya. Okay. Now please read again page 84, part C, paragraph 2 again. Hidup damai dan rukun dengan sesama bukanlah hal yang mudah, terlebih hidup damai dengan orang-orang yang pernah menyakiti hati kita. Namun itulah yang Tuhan Yesus inginkan dari kita anak-anak-Nya. Mintalah pertolongan Roh Kudus dan percayalah bahwa Roh Kudus akan memampukanmu untuk melakukannya. Okay, stop. Next. Kamu juga harus tahu bahwa cinta damai adalah salah satu karakter bangsa Indonesia. Sebagai karakter bangsa, damai berarti sikap, perkataan, dan tindakan kita dapat membuat orang lain senang. Hidup damai dengan sesama adalah hidup yang mau mengasihi dan yang mau memaafkan dan mengampuni orang yang menyakiti hati kita. Okay, thank you. Hidup damai dengan sesama adalah hidup yang mau mengasihi dan menghargai semua orang tanpa memandang siapa orang tersebut. Jadi hidup damai itu tidak bertengkar, tidak saling berkelahi, saling mengasihi, tidak memandang orang lain rendah, ya, mau memaafkan, mengampuni, ya, dan memberi maaf kepada orang lain kalau mereka minta maaf. Indah sekali.
Ya, sungguh alangkah indahnya, sungguh alangkah baiknya bila saudara semua hidup rukun bersama. Kenapa kita harus hidup damai? Kenapa kita harus hidup rukun? Karena Tuhan memerintahkan berkat kepada keluarga yang hidup damai, kepada keluarga yang hidup rukun. Ya, kalau anak-anaknya damai, Tuhan memberkati mama papanya, diberikan rezeki. Ya, oke. Okay. Any question? Kita punya PR. Ya, oke. Okay. Today. Kita punya PR di Kahoot. Kita tidak ada PR, tapi bagi yang belum selesai your project, if you don't have finished your project, please finish it and send by WA. Miss, projectnya itu yang Bible alfabet ya? Iya, betul. Waktu kita tinggal satu menit lagi, siapa yang tidak paham PR-nya, projectnya, silakan di WA Miss. Nanti Miss jelaskan lagi. Waktu kita tinggal satu menit lagi, let us pray together. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami damai dengan sesama karena kehendak Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkaulah yang memampukan kami untuk hidup damai dengan semua orang. Tolonglah kami ya Tuhan Yesus. See you, bye bye all. Nice to meet you. Bye bye. Bye. Bye bye friends. Bye. Bye. Bye.